Oke, kita lanjutkan bahasan soal geografi. Panjang juga, tebal juga soalnya. Pertanian sangat bergantung pada berbagai faktor. Oke. Yaitu faktor fisik, iklim, tanah, ketinggian, dan faktor sosial. Bla 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 bla. Nah, dalam kajian geografi, penjelasan tersebut menggunakan prinsip apa? Ini sering sekali ya ini keluar. Di kapal-kapal gitu ya. Kita lihat prinsip geografi. Kita mulai prinsip korologi. Nah, korologi mah ingat saja gabungan. Ada yang paling kompleks. Jadi gabungan dari ketiga prinsip. Interrelasi, hubungan, distribusi, penyebaran, dan deskripsi. Deskripsi, penggambaran. Oke. Yang paling utuh ya, karena dipadukan hampir sama lain. Oke, berikutnya kalau melihat dari sininya ya kelihatan tuh ada faktor fisik, ada faktor sosial, faktor ekonomi, politik. Wah, itu mah jelas mah ya. Ini mah pasti korologi ini mah. Dari satu aja udah kelihatan ini korologi. Karena dia komprehensif, komprehensif itu menyeluruh. Perpaduan. Nah, ini korologi. Bapak sekalian, distribusi ada interrelasi keterkaitan dua. Keterkaitan dulu adalah prinsip mengurangi bergantian yang terkait dalam itu ya. Efek satu wilayah dengan wilayah lain, alam dengan wilayah dan sebagainya, interaksi. Nah, kemudian distribusi, penyebaran, gejala fakta-fakta geografi, kenapa masyarakat ngumpul di dataran rendah misalkan di dekat sungai dan sebagainya, di dekat mata air. Nah, ini distribusi. Oke, kita lihat prinsip deskripsi, penggambaran. Jadi menggambarkan, mendeskripsikan. Oke, baik gambar, tabel, grafik sebagainya. Nah, ini distribusi, interaksi, kronologi, deskripsi. Nah, ada jawabannya yang A ya. Kita akan lanjutkan di soal yang selanjutnya.